Jadi kalau untuk sabut kelapa itu pakai yang 8 mili. Jadi dalamnya seperti ini ya. Ini enggak kita rahasiakan. Deloken. Terus ini kuncinya yang ujung ini harus masuk pada pengamannya. Ini ada stripnya ini untuk pengaman hammernya. Pengaman sarangan. Kalau sampai dia di luar seperti ini nanti bahannya kena hammer terus rusak. Itu salah kesalahan pengguna ya. Tutup lagi. Di sini dikunci. Cukup pakai tangan. Pakai tang. Tangannya tangan. Yes. Terus caranya nanti ini kita masukkan beberapa, enggak langsung poros karena koko fibernya, serabut-serabutnya itu tertinggal di dalam. Terus cara mengeluarkan, jadi kalau untuk koko fit itu pakai ini, di sini ditutup. Tutup jebret. Terus nanti koko fibernya, koko fitnya jatuh lewat sini. Kalau penempungan lewatnya sini. Jadi dalamnya sarangan lewat sini, makanya di sini tutup. Kalau ini dibuka, setelah kepotong langsung keluar sini. Lah nanti kalau sudah beberapa saat sudah hancur, baru ini dibuka untuk mengeluarkan koko fibernya. Caranya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau pas saat mengeluarkan koko fiber dan nggak campur, ini bisa ditutup dulu. Nah. Berarti itu ya koko pite. Pirang sepetnya. Itu kudune kok papat paling ya. Kalau untuk kokopit itu menurut saya kalau yang model seperti ini kan baru kita coba kali ini. Jadi mungkin untuk kokopit itu mungkin lebih efektif yang model lama. Artinya model lama ini di belakang. Coronya ini yang di belakang. Karena apa? Kalau yang di belakang keluarnya ini kan nggak searah. Jadi aman. Kalau seperti tadi ini untuk fibernya keluar, untuk membuang kokopitnya harus ini harus ditutup. Atau kalau bisa, atau dengan cara lain. Jadi ini kalau kita contohkan tadi biar tahu keluarnya. Jadi kalau untuk pas real penggunaan ini lebih baik di karungnya dicantolkan di sini. Koko fibernya ini langsung masuk kokopit langsung masuk karung. Ketika ini dikeluarkan tadi harus menutupi seperti tadi langsung keluar. Jadi kalau untuk koko fibernya itu kepotong-potong ya. Ini kepotong-potong. Seperti ini. Seperti mie. Ya, jadi bisa untuk kokpit. Yang penting tahu caranya. 3 potong, 4 potong sepet. Maksimal kisaran 4 harus dikeluarkan koko fibernya. Kalau tidak, nanti di dalam mengganggu putaran hammernya. Untuk kokpitnya seperti ini, ya. Nah, ini bisa. Ya, terima kasih. Silakan yang mau pesan hubungi nomor WA yang ada di layar kaca Anda. Assalamualaikum.